Makanya di sini aku kasih tips double cleansing untuk teman-teman yang punya masalah kulit berjerawat, kombinasi oily, sensitif, biar hasilnya tuh lebih maksimal tanpa bikin kulit kamu jadi iritasi. Tuh, bersih. Lihat kan? Halo semuanya, selamat datang lagi di channel aku. Kali ini aku mau bahas salah satu tahap skincare yang sering kali di skip sama orang-orang, padahal ini tuh penting banget, yaitu adalah double cleansing. Mungkin ada beberapa dari kalian yang belum tahu double cleansing tuh apa sih, terutama buat pemula yang mungkin baru mulai skincarean belum tahu apa itu double cleansing. Jadi double cleansing itu adalah salah satu tahap terpenting dalam step skincare, dan double cleansing itu tuh maksudnya kita bersihin mukanya tuh dua kali. Jadi yang pertama tuh bisa pakai micellar water, dan yang kedua itu pakai facial wash. Jadi kita pastiin muka kita tuh benar-benar bersih sebelum kita ke tahap skincare selanjutnya, gitu guys. Kenapa aku bilang double cleansing tuh penting banget nih ya? Kalian pernah nggak sih abis full makeup, ataupun kalian cuma pakai sunscreen atau kayak day cream doang? Maaf, ada suara kucing aku. Terus abis itu kalian bersihin mukanya tuh nggak double cleansing, langsung cuci muka pakai facial wash, atau bahkan kalian cuci muka biasa aja, itu besokannya mukanya pasti langsung jerawatan, beruntusan, ataupun kulitnya tuh jadi bertekstur gitu loh, tekstur tuh jadi kasar kulitnya. Itu kalian jangan dulu nyalahin skincare yang kalian pakai. Itu tuh bisa jadi kalian sebelum pakai skincare itu tuh nggak double cleansing, jadi muka kalian itu nggak dalam kondisi yang benar-benar bersih sebelum pakai skincare. Jadi istilah kate nih ya, muka lu masih kotor. Udah lu timpa pakai skincare, apa enggak ngamuk tuh muka? Itu yang bikin kulit kita tuh jadi gampang jerawatan, beruntusan, kusam, dan masalah-masalah kulit lainnya. Jadi double cleansing itu pertama, kita angkat dulu tuh makeup, bersihin dulu makeup dan kotoran-kotoran di muka kita pakai micellar water. Biasanya tuh ntar pakai kapas, terus nanti kayak diusap-usap gitu. Nah, kalau misalnya udah bersih, baru deh dibilas pakai facial wash. Dan kalau kita udah mastiin muka kita tuh benar-benar bersih, itu bisa ke step skincare selanjutnya. Aku tahu nih, problem kulit yang berjerawat, oily, kombinasi, dan sensitif itu tuh kadang suka takut double cleansing pakai micellar water karena kayak takut kulitnya jadi makin kering, atau takutnya malah makin bermasalah nggak cocok sama micellar waternya, jadinya pengennya buru-buru aja langsung bilas pakai facial wash. No, jangan kayak gitu, tetap harus double cleansing ya guys. Makanya di sini aku kasih tips double cleansing untuk teman-teman yang punya masalah kulit berjerawat, kombinasi oily, sensitif, biar hasilnya tuh lebih maksimal tanpa bikin kulit kamu jadi iritasi. Pertama adalah waktu yang tepat. Kapan sih kita harus double cleansing? Jadi double cleansing itu bisa dilakukan pagi atau malam hari. Cuman ini disesuaikan dengan kebutuhan kulit kita masing-masing. Kan ada juga yang bilang pagi-pagi tuh nggak wajib double cleansing, soalnya pagi hari itu kita bangun tidur, kulit kita tuh masih ada kelembapan alami gitu loh. Jadi kayak cukup dibilas pakai facial wash aja. Nah, cuman kalau misalnya siang-siang kalian pergi makeupan ataupun cuman pakai sunscreen atau day cream doang, itu tetap wajib double cleansing ya guys, pakai micellar water dulu, abis itu bilas pakai facial wash. Ya maksimal sehari dua kali lah. Tips yang kedua adalah pilih produk yang tepat. Apalagi buat kulit yang berjerawat, sensitif, itu jangan pakai sembarangan produk ya. Pilihlah produk dengan kandungan yang aman sekaligus untuk atasin masalah kulit berjerawat kayak salicylic acid. Nih guys, aku ada rekomendasi micellar water yang menurut aku bagus banget, dan ini juga ada kandungan salicylic acidnya, yaitu dari Garnier Micellar Cleansing Water Salicylic BHA. Jadi ini tuh emang dikhususkan untuk kulit yang cenderung kombinasi, berminyak, dan gampang berjerawat. Kulit yang sensitif pun juga bisa pakai ini guys. Manfaatnya dia tuh selain bisa ngangkat makeup, kotoran, dan debu secara maksimal, ini juga bisa ngurangin hingga 99% bakteri penyebab jerawat. Karena tadi aku sebutin, disitu ada kandungan salicylic BHA-nya. Terus selain kandungan ini, di sini ada kandungan vitamin C-nya untuk ngurangin noda hitam di kulit. Nah, kalau muka kita bersih kan otomatis muka kita tuh jadi gak kusam lagi kan? 3. Ikuti langkah double cleansing dengan tepat. Pastiin tangan kalian bersih ya guys, dan siapin kapas atau eco pads kayak gini. By the way, ini aku mau cobain eco padsnya Garnier. Jadi ini tuh bisa dicuci gitu loh guys, jadi abis kita bersihin makeup ini nggak perlu dibuang. Jadi benar-benar menghemat banget gak sih? Eco padsnya Garnier itu bentukannya kayak kain gini loh tuh, dan ini lembut banget. Jadi ini aman sih buat wajah, nggak bakal bikin iritasi atau merah-merah gitu karena benar-benar lembut tuh. Aku mau bagi dua sisi, yang sebelah kiri ini aku mau bersihin pakai facial wash aja, dan sisi yang satu ini aku mau pakai teknik double cleansing. Ya guys, aku cuci muka pakai facial wash. Kalau cuma pakai facial wash tuh yang waterproof kayak gini tuh susah hilangnya tuh.
harus benar-benar digosok dan digini-giniin, dan itu bikin kulit aku jadi merah. Oke guys, yang sebelah kiri ini udah aku bilas. Sekarang aku mau ngeliat ya apakah dia masih meninggalkan sisa-sisa makeup atau tidak. Ini aku gunain micellar water ya. Aku mau ngecek gitu loh, dia udah bersih apa belum. Nah, tuh masih kotor guys. Bayangin kalau kalian make up-an atau kalian cuma pakai day cream atau sunscreen doang, terus kalian gak double cleansing langsung cuci muka pakai facial wash, muka kalian tuh masih sekotor ini, terus kalian timpa skincare gitu loh. Ya pasti jerawatan, pasti beruntusan, pasti breakout. Karena mukanya masih kotor udah pakai skincare. Nah, sebelah kanan aku mau pakai teknik double cleansing. Aku pakai Eco Pads yang Garnier sama pakai micellar waternya Garnier yang cleansing water Salicylic BHA. Ini suka aku pakai kalau kulit aku lagi berjerawat gitu loh. Dan ini bagus banget sih. Gak bikin jerawat aku makin parah. Terus yang paling penting ini nggak perih. Tinggal diusap-usap aja kayak gini. Tuh. Nih, yang waterproof tuh. Tuh. Gak perlu digosok-gosok kayak tadi sampai merah. Tuh, lipstick juga nih. Tuh, ya guys, itu tuh micellar waternya teksturnya bener-bener cair kayak air. Dan ini gak bikin kayak minyakan sama sekali karena ini water base. Ini makeup-makeup sudah terangkat ya. Pertama udah pakai micellar water. Nah, step kedua ini aku pakai facial wash. Oke, ini aku mau bilas dulu dan aku akan kembali lagi. Aku udah bilas. Ini aku ngerasa udah bersih banget sih ya, tapi tetap ya aku mau cek biar adil. Jadi kan yang ini kita cek pakai micellar water dan sekarang aku mau cek lagi pakai micellar water apakah dia udah benar-benar bersih. Ini aku usap-usap. Tuh. Bersih. Lihat kan? Tuh, masih nggak percaya nih aku gosok-gosok lagi ya. Tuh, cuman jangan keras-keras ya. Pelan-pelan aja. Tuh. Bersih. Kan terbukti. Jadi kalian jangan malas-malasan lagi ya double cleansing. Kalian lihat sendiri kan tadi kalau nggak double cleansing mukanya tuh masih sekotor apa. Pokoknya kalian harus rajin double cleansing ya biar muka kalian tuh lebih sehat, nggak gampang bermasalah kayak jerawat, beruntusan atau kusam lagi. Guys, aku mau kasih tahu deh. Tadi kan aku pakai Eco Pads Garnier, terus tadi aku bilas. Lihat, dia bisa bersih lagi. Dan ini tinggal dikeringin aja, terus ini bisa dipakai lagi kalau misalnya kita mau bersihin muka kita pakai ini. Jadi nggak perlu pakai kapas banyak-banyak. Dan sebelumnya tuh aku juga udah sering banget pakai micellar waternya Garnier, terutama aku sering banget pakai yang ini, yang oil infused cleansing water yang untuk makeup waterproof. Aku suka banget sih, dan ini nggak tahu aku udah pakai berapa botol. Terus yang aku sukanya Garnier itu punya banyak varian yang bisa disesuaikan sama kondisi kulit kita. Dan sejauh ini aku udah nyobain hampir semua micellar waternya Garnier dan aman-aman aja sih di kulit aku yang dry dan sensitif ini. Menurut aku juga yang Garnier micellar cleansing water salicylic BHA ini emang bagus banget untuk kulit yang acne prone, oily, kombinasi yang emang mudah berjerawat atau sensitif. Karena kalau aku kulitnya lagi berjerawat atau sensitif pun, kalian lihat kan kulit aku tuh lagi merah-merah. Dan aku sering pakai ini, dan ini masih aman banget, nggak bikin kulit aku jadi semakin sensitif ataupun iritasi atau kayak malah muncul jerawat, enggak sama sekali. Pokoknya buat kalian yang kondisi kulitnya itu acne prone, oily skin, wajib banget cobain Garnier micellar cleansing water salicylic BHA. Ini bagus banget, dan juga ini harganya terjangkau banget. Jadi buat anak sekolah atau anak remaja, menurut aku bisa sih pakai ini. Tips yang keempat, lap wajah dengan handuk yang bersih. Biasanya untuk muka aku tuh punya handuk sendiri. Semenjak aku sadar kalau kondisi kulit aku itu sensitif dan gampang berjerawat, gampang beruntusan juga, aku itu mulai memisahkan mana handuk buat badan, mana handuk buat muka. Kalaupun lagi nggak ada handuk buat muka, itu aku pakai tisu yang untuk wajah gitu loh. Jadi menurut aku kalau kulit kalian itu gampang berjerawat dan sensitif, itu benar-benar harus dibedain guys, handuk buat badan sama buat muka. Terus kalau mau cuci muka, pastiin airnya tuh bersih. Kalau aku pribadi sih, kalau dirasa airnya tuh kurang bersih untuk aku bilas muka, aku pakai mineral water. Tips terakhir yang kelima adalah pakai skincare untuk menghidrasi kulit. Setelah double cleansing, biar muka kita tuh tetap lembab, itu tuh wajib banget pakai skincare yang kandungannya itu bagus untuk melembabkan. Ataupun kalau misalnya kalian kulitnya tuh berjerawat atau sensitif, pakai skincare itu yang untuk calming kemerahan, yang emang aman untuk sensitif skin. Jangan pakai yang aneh-aneh dulu ya guys. Untuk aku pribadi, kalau kondisi kulit aku tuh lagi merah-merah sensitif, aku cuman pakai toner sama moisturizer aja. Aku pakai kayak toner itu bentuknya face mist kayak gini.
Next pakai pelembab dan kalau pagi hari itu jangan lupa ya pakai sunscreen guys. Udah aku biasanya kayak gini doang kalau kulit aku lagi sensitif tuh aku nggak pakai yang macem-macem gitu loh dan aku nggak pakai skincare yang terlalu berat. Jadi kalau kondisi kulitnya itu lagi berjerawat, lagi sensitif ataupun kulit kalian oily, tetap butuhin pelembab, cuman yang ringan gitu, yang water based kayak gini nih contohnya apa. Itu dia tips double cleansing yang tepat untuk kulit berjerawat biar nggak terjadi iritasi. Semoga tips yang aku kasih ini bisa bermanfaat buat kalian dan bisa langsung kalian praktekin juga. Oh iya, kalau kalian mau beli Garnier Micellar Cleansing Water Salicylic BHA ini, itu bisa di offline store atau kalau misalnya kalian mau beli online juga bisa. Nanti link pembeliannya akan aku taruh di description box aku, jadi kalian tinggal cek aja ya. Alright, segini dulu video dari aku. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di-share, like, comment, and subscribe. Makasih, dadah!